baru pulang kerja. Iya, kok tahu aja sih, aku sebenarnya kurang tidur. Wow, berisik ya. Biasa lah. Keren banget stage-nya, sumpah. Nggak mau ulang tahun terus. Biar stage-nya kayak gini terus. Jadi hari ini aku juga nggak minum cola ya, aku minum kayak Vivi, aku minum susu seliter. Aku udah sering sih sebenarnya minum susu seliter, cuma nggak bilang-bilang aja. Terus kadang pernah aku bekuin juga. Seneng banget, nggak tahu kenapa seneng aja. Iyalah, setahun sekali. Iya, tadi sorry ya, Xiaomi agak telat soalnya tadi lagi ngetik kata-kata yang tadi aku tweet gitu. Avanya kuning semua, lucu kali ya. Iya, kode. Tapi kok nggak punya kuning, nggak apa-apa kok. Jerapah juga nggak apa-apa kalau ada. Hehehe. Request, request. Kenapa aku suka warna kuning ya? Wow, ada tower. Wow, makasih Heki-san. Arigato gozaimasu. Di sana aku udah nggak ulang tahun ya. Udah lewat lewat sejam. Makasih ya Iki-san. Ditunggu di Jakarta. Makasih ya towernya. Kode. Eh, kode, kado, kode. Makasih. Terus ada gift juga dari Yui Melonie, cek Kak Yui. Jangan melo dong. Hari ini aja jangan melo. Besok lanjut. Sama dari alasanku Feby. Dikasih apa nih? Itu apa tuh? Kayak twing gitu. Apa sih namanya? Itulah pokoknya. Oke. Okay. Cie. Udah setengahnya udah kuning. Ada kuning, ada oranye, lucu banget. Kok yang punya jerapah juga nggak apa-apa. Jerapah-jerapah aku lucu. Iya sih, mata aku apa, kantong matanya gede banget. Tapi akhir-akhir ini tuh aku suka main game. Nggak suka sih, baru download lagi aja. Aku download PUBG. Hey. Peace. Soalnya apa ya, aku lagi renggang gitu kan waktunya. Jadi nggak tahu mau main apa lagi. Ya udah deh.
Tanjo Biomedito. Tanjo Bio, makasih ya. Makasih semuanya. Kalau bisa aku balas satu-satu, aku balas satu-satu, sumpah. PUBG gak Ki? Ya. Rambut aku udah mulai nggak jelas lagi, Bung. Lucu banget sih. Aku tuh dari tadi bukannya nggak nge-tweet, emang nggak nge-tweet sih, maksudnya jarang nge-tweet. Aku lagi baca-baca mention. Aku scroll-scrollin terus, tapi aku belum bales chat yang bener-bener itu loh, PC kayak member-member sih. Asal ngechat sampai 33 chat belum aku bales. Parah banget emang aku gitu, aku slow respon sekarang. Fanny juga terus di sampai pada marah-marah, ih parah banget aku mau dibales gitu. Kocak. Tapi di apa, di IG aku repost, tapi di chat belum aku bales-balesin. Maaf ya semuanya member. Iya di IG official. Oh iya bener, lupa, astagfirullahaladzim. Malum ya udah umur 21 jadi lupa gitu, pikun. Kali. Slow respon VB-nya AFK. AFK away for away VB Komaril. AFK. Fotonya bagus-bagus banget, Feb. Wah, makasih ya. Aku gak nyangka aku ngambil tema yang sesederhana itu sih. Sederhana banget. Tapi ada maknanya. Aku suka banget maknanya itu. Jadi tuh gitu. Itu kan ada pesawat kertas. Filosofi pesawat kertas itu kan kayak dia terbang pergi. Kayak apa ya, lagu 365 hari itu deh, kayak gitu. Aku ngambil dari situ sih, tiba-tiba kepikiran aja. Kayak kan hidup itu, hidup bagaikan pesawat kertas terbang dan pergi membawa impian. Kayak terus jangan bandingkan jarak terbangnya gitu, karena jarak terbang semuanya itu beda-beda, ada yang cepet ada yang lambat. Tapi bagaimana yang kita lalui itu. Sedih sih sebenarnya, kayak kayak aku ngelihat fotonya juga jadi kayak seneng tapi sedih. Apa cuma aku aja kali ya berasa atau gimana? Seneng tapi sedih, kayak seakan-akan ninggalin gitu. Serius, serius. Kayak seakan-akan aku bawa pergi pesawat kertas atau impian aku itu terbang jauh. Si nangis. Gak tahu, sedih. Nangis pertama di umur 21. Enggak deh. Udah nangis kemarin. Jadi tuh aku kalau ulang tahun yang menangis. Lebih tepatnya kayak di jam 12 aku kayak
Nggak ngebaca semua. Jujur dari HP aku kayak introspeksi diri aja, tiba-tiba bengong gitu. Kayak 21 tahun gue ngapain di dunia. Kayak gitu. Terus kayak gitu, aku terlalu mikirin planning ke depan sih orangnya, jadi gitu deh, jadi nangis sendiri. Aduh, desa mana desa. Maaf ya jadi nangis. Ini karena pesawat kertas nih. Nangis nangis di disco. Lucu. Tapi kalau ayo deh sedih-sedihan dulu lagi deh. Tanggung saya. Tapi sebelumnya aku minta maaf ya, dari 2019 tuh wish aku tuh pengen banget bisa bisa birthday to shoot. Pengen banget bisa ngerayain di teater gitu. Emang melankolis nih. Parah. Pengen banget. Terus kan kalau misalnya birthday to shoot itu bisa apa? Bisa nulis apa yang kita mau atau requestan dari orang yang to shoot. Pengen aja gitu. Maaf ya belum bisa ke kamu sekarang. Bukan ke kamu sekarang sih. Maaf gak bisa. Maaf gak bisa apa terlaksanakan sampai sekarang. Tapi aku senang banget bisa ngerayain di sini. Dari hashtag aku Feby Gambate, terus Feby Rotation, sampai sekarang Feby Feby koma 21 days. Aku seneng, aku baca-bacain projekannya semuanya. Terus ada Kak Iyut ngecapin aku. Wah. Aku belum DM orangnya sih, nanti aku mau DM, mau bilang makasih. Makasih juga buat Feby Netflix semuanya, proyekannya dan semuanya yang udah bikin fan art juga. Aku save-savein, aku masukin bookmark. Ada aku save-savein. Terus ada yang bikin lagu juga. Makasih banyak. Bikin lagu tuh gak gampang tau. Makasih ya. Tawa-tawa, nangis-nangis. Jangan nangis-nangis tapi ketawa-ketawa. Minum dulu kali ya biar gak nangis. Iya, terus kalau misalnya aku ngerayain ulang tahun di teater tuh, aku penasaran sama siapa yang bakal bacain surat buat aku. Itu sih dari dulu. Dulu tuh aku pernah nangis lagi. Dulu aku pernah bilang ke Riva kalau aku pengen diucapin ulang tahun sama dia kalau misalnya udah ada birthday kayak gitu. Kalau misalnya udah naik tim terus ada birthday kan.
pernah bilang ke Rifa kayak, Rif nanti lu bacain surat buat gue ya kalau misalnya gue ulang tahun. Gitu. Tapi dia ngucapin, dia ngucapin aku walaupun no mention, enggak sih. Di PC juga ngucapin. Ada Jesse, hai Jess. Ada Bri juga ya. Hai Bri. Bri juga nge-PC, Jessie juga nge-PC, belum aku balas. Maaf ya. Bukan nggak pernah dibales, kadang tuh aku kalau udah ngeliat notif udah gitu kayak entar dulu dia balasnya gitu, eh udah deh tenggelam kalau udah seharian kayak ya udahlah. Si Freya tuh juga sering, kenapa sih aku selalu respon gitu. Nanti aku balas. Cuma jerapah. Potong jerapah. Akses. Kenapa nih? Weh. Tiba-tiba di disco dong. Kak Aje nih. Kak Aje di disco biar nggak sedih. Lucu banget. Kuenya udah ada ini, aku bawa kuenya tapi udah aku potong, aku makan. Terus Kelana juga aku suapinin makan kue ginian, bodo amat. Marah banget tapi nggak, ini soft banget kok. Red Velvet, mau? 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 Enak banget Red Velvet. Aku suka banget Red Velvet. Dibanding matcha, aku lebih suka Red Velvet. Dan antara teh tea sama Red Velvet, aku gak bisa milih. Dua-duanya enak soalnya. Kalau misalnya lagi minum kopi atau apa ya. Non coffee nya aku milihnya antara Red Velvet sama Thai Tea.
jam liputan gitu dong makannya. Sini sini sini, dilapin. Halo. Bukan Rafa buat yang girl band itu, bukan. Konten nyuapin ini. Nih, jangan sedih-sedih lagi. Tapi aku nungguin Erican ngechat aku sih, ngucapin. Eh, kelihatan. Erican nggak tahu. Tumben bukan cola, iya bukan. Ini aja biar sehat. Bukan gak enak badan tadi habis menangos. Ku menangos. Iya benar tuh. Si Jesse kenapa dah? Apa tuh? Dulu ngetik apa dah? Itu ada huruf Korea sama Jepang. Febi, ada Febinya. Febi. Febri. Fe Febru Feburina. Apa sih? Hey. Aku nggak punya duit biar bisa lembut. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat, sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Ore. Yeay. Wih, didiskoin lagi. Tiup lilinnya. Lilinnya enggak ada. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Astaga. Makasih kak, udah di diskoin.
lilinnya pakai tower. Bener. Tiup towernya. Ketawanya sedih enggak? Bebe udah legal kan nikah yuk. Yuk. Sedih banget tawamu tangisanku. Kayak judul FTV. Udah ngajakin nikah aja abang aku aja belum. Masa aku ngelangkain abang aku? Izin ke Pak Komar. Ada rencana buka usaha gak? Ada usaha beras. Jokes lama banget. Alhamdulillah. Enggak cola, enggak susu, tetap aja aku tahap. Kenapa ya? Tapi aku izin tidur ya, dadah. Dadah kan Nasron. Dadah kan Nasron. Iya, pertama di showroom nih kayaknya. Kok kita bisa sama sultannya? Wah, happy birthday juga Kak Rifai. Wah, sama nih. Tanggal 3 juga. Keren-keren. Keren, mantap Aquarius. Barang siapa yang tanda baby dulu pas gue sekarang enggak. Banyak banget tau yang ulta di bulan Februari. Oh iya, member-member JKT yang di ultahnya bulan Februari itu depannya F semua. Fakta. Fakta banget. Beri ganti DP dong jadi kuning juga. Di depannya B, di depannya F kan Febrina, ada Febi, Vioni, Freya, Febrina, Francisca, Saras, Kasiska, Kavini, itu V. Feni itu kan Januari. Bisa, bisa, bisa. Katoshi kemarin udah. Beda satu hari sama aku.
Waalaikumsalam Rizky. Waalaikumsalam Min. Iya, Freya juga dingin. Sorry ya, di luar emang banyak banyak motor lalu lalang lewat kalau malam. Oh iya, ngomong-ngomong single baru JKT48 itu aku baru dengar sih, jujur aku baru dengar, dan untuk pertama kalinya aku baru dengar lagu itu. Mungkin pernah, tapi nggak sekelibat gitu doang. Lagunya kayak apa ya, 4-6 banget gak sih? Kalau aku ngerasanya 4-6 banget. Si Nabila kan pernah ngepost lagu itu, terus kayak weh 4-6 banget nih gitu. Mirip banget sumpah. Gimana nggak mirip, orang yang bikin sama. Tapi aku nggak tahu lagu itu bisa di-chainin apa enggak. Kayaknya bisa sih, tapi kayak pelan gitu gak sih? Iya, vibes-nya kayak Kizaka banget. Itu bagus tuh. Aku mau saranin MV-nya bikinnya di MRT. Kalau nggak cover albumnya kayak Nogi. Ada rapnya juga kan di situ. Senternya yang bagus apa ya? Aku nggak ada prediksi juga sih, tapi kafe ini keren kayaknya. Itunya tajamnya dia dapat banget kalau aku lihat. Bukannya karena dia usia aku jadi aku bilang kayak gitu ya, bukan. Love ini sih. Siapapun senternya dan siapapun sembatunya, semoga yang terbaik buat JKT48 ke depannya. Febi jadi JOT aja. Pengen, jujur pengen. Pengen banget. Lebih ke apa ya? Apa ya aku ya sebenarnya? Penghubung antara fans dan staff gitu, apa sih? Duh, ada tuh di organisasi tuh kayak gitu. Lupa, lupa pokoknya. Jadi tuh aku punya dua pandangan mata yang asik, bukan ya? Gimana ya ngomongnya? Dua pandangan yang beda. Aku bisa ngeliat dari sisi aku yang fans, dan aku bisa ngeliat dari sisi aku yang member gitu. Oh iya, humas. Humas ya? Iya, humas bener. Tapi enggak sih, aku terkesan so tau banget kalau misalnya kayak gitu. Jadi kayak lah ngatur gitu. Tapi kan aku nggak tahu dalamnya kayak gimana gitu. Hehehe.
Humas Jod. Gitu. Kalau yang kalian baca apa ya? Lagu yang pengen aku bawain dulu, aku kan dulu ada Sakura Kini Naro, pernah naro lagu itu di list 5 tahun aku ke depan, tapi kan udah kesampaian sekarang. Sama itu sih, Zunen Sakura. Lagu itu sebenarnya lagu sedih tapi dibikin gubrak-gubrak gitu. Itu keren banget Zunen Sakura. Tapi cocok lagu itu kalau udah JKT48 udah 10 tahun. Itu cocok banget. Setahu aku itu lagunya nyambung sama lagu Otonaresha atau apa gitu dari HKT ya. Yang MV-nya itu loh. Bener gak sih? Oh iya kan bener. Iya. Bang paham. Enggak, aku nggak mau gitu, ntar kesannya saya tahu atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya JKT ini ke-10 terus bawain Zunin Sakura, tolong kasih video ini ya ke aku. Keren-keren. Ramal. Wah, dikit lagi Pertamax. Malam ketika tidak bisa tidur, ku selalu minum susu. Aku udah makan tadi di aman lembung, aman-aman, jangan khawatir. Wow, 2 menit lagi. Kenapa, Bi? Wow.
Wow, 1 menit lagi. Aku lebih prefer dipanggil Bi dari dulu. Soalnya aku dipanggil di rumah itu Ibi. Jadi Bi gitu. Bi. Sekarang aku ngeliat teman-teman aku pada ngebucin, manggilnya pada Bi. Jadi kayak ngerasa kepanggil aja gitu. Pertamax. Jangan. Ada dua lagi. Ada dua lagi. Seriusan. Serius. Itu ada dua tower ya. Oh my god. Bentar, aku cari. Oh, Heki-san ngasih tower lagi. Oh my god, makasih Heki-san. Makasih. Wah, ada Renjak. Halo Kak Renjak. Pertamax. Tadi keriset gak sih? Sumpah demi Allah, aku takut banget banget banget. Aman ya. Wow. Maaf ya, sumpah. Aduh. Aku nggak mau ceroboh lagi. Kalau dibilang harapan umur 21, aku pengen lebih dewasa sih. Soalnya aku ngerasa diri aku belum dewasa. Walaupun aku ngerangkul adik-adik aku yang di akademi, tapi karena aku suka teledor, aku masih suka, masih childish banget gitu. Iya sih, apa kayak kadang aku mikir apa harus aku terluka dulu biar jadi makin dewasa gitu. Setiap terluka si sambung lirik. Enggak, di 21 tahun aku enggak, bukan yang enggak pengen jadi sempurna sih. Kesempurnaan hanya milik Cusani. HBD Vioni, happy birthday Vioni. Oh iya, dia nge-PC aku juga, BTW.
Memang aku baru. Astaga. Aduh, Febi, Febi. Ting 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 ting. Cari dalam judi angkat dan arahkan menuju ke langit. Iya, tahun lalu tuh aku ngerayain, nggak ngerayain sih. Pajamanya sama Vioni berdua. Jadi encore-nya aku sama Vioni. Ih, makasih di disco. Wow. Sama alasanku Feby. Alasanku Feby. Ini ganti akun apa ganti nama doang nih? Feby, Feby, mungkin aku suka kepadamu. Alasanku, Feby. Iya ya. Berarti nanti masih ada encore-nya gak? Kalau misalnya aku ulang tahun. Wow, getar. Wih, masih yay. Encore dari rumah juga ya. Oke. Berarti besok pajama. Yay. Pajama, iya besok apa lusa ya? Pajama itu hari Jumat setahu aku. Sekarang hari Kamis, ya besok. Nah, duh, kenapa sih? Siapapun pastilah dapat merasakan bahwa dirinya hidup saat darinya mengalir. Jadi ya kenyamu. Ini orang showroomnya belum bongkar panggung. Nggak apa-apa, gini aja terus. Lucu soalnya. Ah, lucu, kawaii nih. Notif, jadi aku nggak notifin ada akun. Ini aku follow terus aku notif. Wow, di disco. Kaget. Kak Yui sama alasanku baby. Minum, minum. Masih gemes banget.
makasih yang udah nonton. Ada yang pamit? Allahu Akbar. Show it to me. You're so here. Coba. Bukannya susu kelana enak aja. Beda. Dia belum boleh minum susu yang itu. Kelana itu ulang tahun, dia bulan puasa setauku, tanggal 28 April gitu deh. Udah mau setahun. Apa sih pada titik 2 V? Titik 2 V. Eh salah, kebalik. Gimana sih? Gini. 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 Titik 2 V. Gini. Apa sih? Pac-Man. Ya mau tidur, tidur aja. Maaf ya ganggu jam tidur kalian. Halo, halo. Kita setel lagu aja yuk. Coba. Hey. Bitter Love. Ding 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 ding. Coffee with a rainbow. Coba. Cara ceroboh untuk mencinta. Sini isi kata. Iki bipo dia tu. Esokan. Sukinana.
Apa sih? Ini kah ya? Ini gak sih? Oh iya, ini lagunya. Yang bakal jadi lagu juga tepat. Empat enam banget sumpah demi dah. Iya 46 banget. Ini di diskoin. Seifukunya tuh yang ada di pikiran aku pasti Hayaki-Hayaki. Tertutup sampai bawah. Kok enggak kayak Nogi. Semua akan tanjakan pada waktunya. Penasaran sama translate ya sih, coba mau lihat dulu. Wow, liriknya tuh tentang kayak ngebucinin seseorang gitu ya. Karena aku tidak peduli dengan keteguhan hatiku dengan cara yang ceroboh untuk menyelesaikan hanya karena aku terus hidup. Gitu. Desain sepukunya, aku bukan nggak bisa desain. Apa udah habis ya? Coba aku mau ulang lagi deh.
presenternya siapa? Kalau di AKB-nya. Aku kemarin lihat iya kemarin lihat ada Saya Yesan di situ. Tapi enggak tahu dia center apa bukan, kayaknya bukan sih. Minan. Oh, Neon. 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 Dia sih yang nge-rap bener. Ya, yang ngerap tuh Jesse sama Kasiska cocok berdua. Kata Jesse mirip Aizwan ini lagu. Aku nggak ngikutin Aizwan. Maaf ya, tapi aku tahu pas awal-awal produce yang ada Jurinanya, tapi nggak begitu ngikutin, cuma tahu doang. Kan lagu yang di lagu ini kan udah tahu buat single kedua-dua. Aku penasaran juga sama UG. Entah itu UG atau apa ya sebutannya. Penasaran sama lagunya sih. Nyalain. Kalau Sweet and Bitter aku udah tahu lagunya. Kayak Sugino Season aku tahu waktu itu pas diumumin awal-awal. High Tension sama Sugino Season aku histeris banget pas Sugino Season sih, soalnya enak banget lagunya. Aku suka. Dari AKB-nya aku suka. Udah apal juga gerakannya pas itu. Kalau UG-nya Sukinanda sih enggak mungkin, seenggak mungkin itu kalau menurut aku ya. Sukinanda itu enak banget lagunya, parah. Masa kebalikannya sih? Sendrik. Dulu aku pernah berpikir kalau misalnya keyboard Teki refrennya JKT itu dibawainnya di video klipnya itu bakal lari-larian dari GBK gitu sampai ke FX. Mikirnya kayak gitu dulu. Kocak banget sih tapi. Wow. Iya benar. Enggak ada lagu UG. Soalnya nggak mungkin sih, kalaupun ada masuk semua. Gimana sih kalau misalnya ada, kan kalau Senbatsu sama Undergirls itu totalnya 32. Kalau misalnya ada UG juga, kasihan satu orang nggak masuk UG atau Senbatsu dong.
Kocak. Lagu EKB. EKB seperti itu. Aku suka lagu EKB tuh yang waktu itu dibawain di konser JKT sama EKB, tapi lupa judulnya apa ya. Pokoknya tuh dulu tuh ada After Rain, Only Today, sama satu lagi apa ya judulnya, coba aku cek YouTube deh. Berharap JKT bawain itu sih, soalnya lagu enak banget. Aku lupa judulnya apa, sebentar. Ada nih pas di sini. Judulnya itu enggak, bukan ini, bukan. Coba ini bukan sih. Potong salah lari for ini. Iya kayaknya ini deh, wait. Oh iya, ini fix. Judulnya Yobisute Fantasi. Itu enak tuh, Yobisute Fantasi. Sumpah. Yobisute banana. Yobisute Fantasi. Enak tuh lagunya, sumpah. Coba kita dengar. AKB48 Kimbi yang bawain. Bisa buat chain lagi lagunya. Wih, Mayuyu. Suaranya khas banget. Aku ngedengarnya sedikit vibes. Ini cocok banget dibawain sama tim J. Vibesnya itu mirip kayak Simpati Gravitasi. Sumpah. Sedikit mirip. Entah sih itu apa perasaan aku doang. Kalau pakai Yobisute menjadi seperti pacar. Yobisute pacar. Begitu kali ya.
Cintaku bukan di atas kertas. Sembarangan, sembarangan dekat. Saya suka yang sembarangan kayak gini nih. Kocak. Iya bener semua. Cintaku bukan di atas kertas. Parah, ngubah-ngubah lagu belain Akipe nih. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang aku nih, asik sudut pandang. Sudut pandang aku itu JKT48 Team J lebih banyak ngambil lagu dari AKB, terutama Team B kalau yang aku lihat ya. Terus K3 itu kebanyakan dari SKI dan SKI Team K. Tapi enggak juga sih, aku enggak tahu, enggak begitu ngikutin SKI. Kalau Team T itu lebih banyak dari HKT, HKT, HKT 48. 48. Sumpah, tuh. Ada yang setuju juga. Kalau menurut pandangan aku sih, mau cabut malah menarik namanya. Ih, cabut aja alasanku, Feby. Jaga kesehatan. Kalau nggak sanggup, nggak apa-apa. Bisa besok-besok lagi. Tapi tuh aku pengen banget. Enggak, aku kebanyakan pengennya sih sebenarnya. Wah, ada disco. Itu dulu aku ngikutin SKT itu di album di single yang Saiko Kayo. Di Saiko Kayo itu ada lagu Go Bananas. Aku suka lagunya. Go Bananas, Go Bananas, gitu-gitu. Tim J sih itu lebih cocok kalau menurut aku. Everybody, pareseo, papapapa, gitu deh. Bananas. Oh iya, gak ada. Aku cari di YouTube. Oh, senternya ini ya? Senternya Sakura ya? Sakura-san. Wow, keren-keren. Ini apa, ini apa? Iklan. Album HKT yang itu ada suara Mimi gak sih kayaknya? Oh, ada tower lagi. OMG. Oh my god. Wah, terima kasih Saki-sang. Makasih. Kasaki. Kasaki, makasih. Kasaki tidak tidur. Astagfirullahaladzim, Vespa.
Dadah Kak Azril, selamat tidur. Vespa hormat. Kami CKB. Aku suka banget sih. Dari yang pertama. Sih MV-nya Cakamichi EKB. Oh, gak ada ya. Tapi ada lagunya. Aku lihat di YouTube lagunya. Bukan Keaki. Bukan. 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 Bukan sih. Bukan sih KB. Wow. Iklan. Sorry guys, iklan. Oke, Kak Fadil, selamat tidur. Aku tuh dulu pengen pengen bisa dance yang ininya. Gitu-gitu ya. Susah banget sumpah. Sebenernya gampang, lambat gitu, tapi kayak kelihatan susah banget. Gitu. Teng 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 teng. Terus Seifuku-nya bagus gitu loh, isengnya. Thank you.
Judulnya Dare no Koto wo Ichiban Aishiteru. Iya, iya bener. Ini yang dari konsernya Kebi. Soalnya yang senternya Nanaoka ada. Keren banget sumpah. Terus, oke. Lagunya kacau nih. Ah, suka banget sumpah. Demi. Soalnya ada kakak aku, ada usia aku. Yang si siapa? Sugainya begini. Gitu. Yang di gift tweet aku waktu itu. Terus kan gerakannya tuh ada yang kayak gini-gini tiba-tiba kayak gitu, keren banget. Keren sih dance-nya sumpah. Jadi kemarin sebelum apa ya, sebelum aku foto buat birthday, aku ngeliat lagi photobooknya Berisa. Kali aja dapet inspirasi. Ada yang mana ya, yang dia lagi duduk sih. Bukan nyalain kok, bukan. Tenang. Ika Rizky ngambek. Duduk doang enggak, duduk doang biasanya. Tapi anggun banget ya. Eh,
nggak duduk ding. Nih yang begini kan itu apa ininya kayak lagi di gitu kibas gitu, keren, bagus banget, dia bagus, akunya biasa aja sih, keren banget sih. Kita ganti lagu. Wah, iklan, parah banget iklan. Wah. Kita lagi 4-6-an dulu. Random banget sih aku. Ini lagu kesukaan aku di Nobi sih. Jadi pengen lihat photobook deh. Iya nana bisa foto video call bukan. Keren jak diskoin apaan. Sepertinya jam 1 kita harus sudahan karena aku sudah sedikit mengantuk. Oh iya, kuenya belum habis. Kok enggak mau dihabisin sih kuenya? Aku bagi. Mau makan nyanyi.
kacau nih iklannya nih. Ini aja deh, beli gituan anuan tuan anuan. BTW nih, info sebenarnya nggak begitu penting sih. Jadi dulu di antara tagline SSK aku mau come a real, aku sempat pengen silent majority. Nggak tahu, kayak keren aja gitu kan. Tapi di saat itu lagi rame silent majority-nya. Nggak deh. Aku salah ngomong. Aku masih ingat gerakan ini. Sama Jeriti Futurization yang dulu di dance cover aku. Sama Fuck You On. Suka Baby Meta, suka. Iya. Yeah. Tahu kan lagi rame silent majority, di situ aku takut kayak weh baby ngebel ini nih gitu, ada apa kagak. Suka parfum, tahu idolnya, cuma hanya tahu idolnya, belum pernah tahu lagunya sih. Ya Allah biha. Wah, kacau. Wah, wah. Wah. Wah, wah. Wah, parah. Wah. 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 Udah. Udah ah. Sumpah. Udah. Udah. Mau harus udahan sirinya.
Gue baru mau absen. Kudu 2000. Belum sempat screenshot. Apa sih? Kebiasaan. Itu sayang banget ya, akunya enggak keris, tapi kalau dari kaliannya keris. Pasti kalian males ya kalau misalnya ke showroom aku, jadi kayak oh males ke showroom Feby, nanti ke riset udah naik-naik ke podium ke riset. Bukan alasan aku juga nggak jadi jarang showroom atau gimana sih sebenarnya, lebih kayak apa gitu, selalu ngulangin kesalahan yang sama. Ceroboh pertama di umur 21 tahun. Maaf ya. Aduh. Kayaknya member yang sering keriset aku mulu deh. Aku doang gitu. Kayaknya yang lain pada enak-enak aja.
Bagaimana perasaan? Aku manusia tak luput dari kesalahan. Iya sih, mau waktunya tidur juga. Ini dapat teguran ini. Teguran yang gak secara langsung. Duh, kepikiran ya Allah. Udah pada nge-tweet lagi kayak takut takut ditubir. Gue malah dikasih diskon sih. Aduh, ya Allah. Kak Aji. Wow, Kak Adit. Ayui. Aku lanjut besok aja kali ya SR-nya. Tapi jam berapa ya kira-kira? Yang gak malam-malam banget sih, aku takut lain udah pada keganggu jam tidurnya. Ibaratnya kayak aku jam tidurnya udah keganggu, terus aku malah ngajak kalian buat kayak begadang. Maaf ya. Minta 20 poin dun. Bukan orang-orang yang pada tadi di podium juga langsung langsung nggak masuk SR lagi, langsung pada nggak nonton lagi.
aku takut pada sakit hati. Karena kan nge-gift gak murah pasti. Rambutnya lagi nggak jelas tadi ya. Nanti aku foto. Kayaknya besok-besok kayak 30 menit sekali aku harus nge-SS deh, biar tahu siapa yang udah di podium. Takut kelewatan. Enggak bete. Bukan gitu. Ini apa? Wow, ada Kak Johanaudi, Kak Adit, Kak Aje, Kak Aje, kamu siapa sih Kak Aje? Pak, the best pak. Screenshotnya lagi makan kue aja. Hehehe.
udah jam 1 lewat 12. Woi, ebit. Kok dia punya ebit sih? Tumben namanya pakai nama asli Febri, biasanya aku itu seanu. Tidur kali ya semuanya. Aku coba deh sebentar. Ada suara kucing ya. Ada kucing rumah aku baru lahir. Satu sampai 50 kali ya, aku sebutin. Oh, sampai 100 takut apa? Takut tiba-tiba berubah gitu. Dari 50 ada Ekop yang kafe bisa yang. Hey, Ekop. Mana nih fan artnya? Ya. Nomor 49 ada Kiara. Halo, Kak. Nomor 48 ada Rifki Fitriadi. Halo. Nomor 47 ada Nawal. Halo, Nawal. Nomor 46 ada Kurir Oren. Halo, Kurir Oren. Nomor 54 ada RD. Halo. Nomor 44 ada Kir Kirdene Kirdene H underscore Z. Hai. Nomor 43 ada Putri. Halo. Nomor 42 ada The Brandal The Brandals. Asik. Halo The Brandals. Nomor 41 ada Kacelo. Halo Kacelo. Nomor 40 ada Nugraha Aditya. Halo Kak Nugraha Aditya. Nomor 4 40 lagi. Nomor 39 ada Ebit gak ada. Ebit gak ada. Ebit gak ada. Halo Kak Ebit. Nomor 38 ada Gilang P. Halo Kak Gilang, makasih lagunya. Nomor 37 ada Desi Sinta. Halo Kak. Nomor 30 40 mulu. Nomor 36 ada Indra Riz. Halo Indra Riz. Nomor 35 ada M Fahri. Halo Kak Fahri. Nomor 34 ada Naga. Halo Kak Naga. Ini serius namanya Naga. Nomor 33 ada Yusuf aja. Halo Kak Yusuf. Nomor 32 ada Asae. Halo Asae. Nomor 31 ada Flosok. Flosok. Halo Flosok. Ini disebutnya Flosok. Bacanya Flosok. Kirain vlog vlogger ya. Nomor 30 ada Yui meresahkan. Halo Kak Yui, kenapa meresahkan? Enggak. Nomor 29 ada Kanat. Halo Kanat. Ngomong-ngomong dong Kanat. Komen-komen. Nomor 28 ada Arda. Halo. Nomor 27 ada Kak Kenny. Halo Kak Kenny. Tidur Kak Kenny. Nomor 26 ada Dani. Halo Kak Dani. Nomor 25 ada Lisa R. Halo Kak Lisa.
Lisa Blackpink. Nomor 24 ada Indra Indra Guniti. Halo Kak Indra Guniti. Nomor 23 ada Alvin Nur. Halo Kak. Nomor 22 ada Kudapan Rumput. Halo. Nomor 21 ada Bagas Kak Ultra. Halo Kak Bagas. Nomor 20 ada Maidika Fauzan Ritonga. Halo Kak, siapa nih nama panggilannya? Nomor 19 ada 7 Adri. Oh Kak Adri. Oh tahu nih tujuhnya apa nih? Tujuhnya nama itu kan angka angka anggota di official. Nomor 8 ada Kemi J. Halo. Nomor 17 ada Ngenka Vivi. Kangen Vivi ya. Nomor 16 ada Febri. Halo Kak Anu. Kenapa namanya Febri? Kenapa ganti? Nomor 15 ada Setli Meleset. Halo. Ya, berubah. Halo Setli. Setli selalu set emang. Nomor 15 ada Kak Uta. Halo Kak Uta. Nomor 14 ada Kak Straf. Halo Kak Straf. Nomor 13 ada Kak Andrean. Halo Kak Andrean. Wow, ini udah mulai podium ya semuanya. Nomor 12 ada Kak Aje. Halo Kak Aje. Nomor 11 ada Kak Ivan Wahyu. Halo Kak Ivan Wahyu. Kak Ivan Wahyu. Anggreni ya. Nomor 10 ada Feby Selamanya. Halo Feby Selamanya. Gak ada alok banget malam-malam nelfon. Nomor 10 tadi ada Feby Selamanya. Ini siapa sih? Sumpah, sumpah penasaran. Tadi nomor 10 kan ya? Apa udah keganti? Nomor 9 ada Johan Audi. Halo Kak Johan Audi. Nomor 8 ada Muki. Halo. Nomor 7 ada Hambako. Halo. Nomor 6 ada, wah Kak Adri naik. Halo Kak Adri. Nomor 5 ada Ade 17. Halo Kak Ade. Nomor 4 ada Hekisang. Halo Hekisang. Nomor 3 ada Sakisang. Halo Sakisang. Halo Kak Saki. Nomor 2 ada Pernah Muda. Wow, siapa ini dan datang? Halo Pernah Muda. Kayak lagunya BCL ya. Nomor 1 ada Karuk Hasi. Halo Karuk Hasi, siapa nih? Lucu apanya jeruk, jeruk kok tapi dalamnya hitam. Lucu. Wow, keren-keren. Maaf ya tadi yang sebelumnya kriset. Ya ampun. Bikin kepikiran. Oke. Nomor. Maaf aku sengaja gak masuk kapsennya. Brem. Yuk tidur yuk. Yuk. Gantung mata aku kelihatan ya. Yu Karenjak. Yuk cuci muka yuk. Yuk tidur yuk. Sikat gigi yuk. Yuk semuanya baca doa tidur yuk. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yeay, selamat ulang tahun. Yang masih belum berubah di sini.
Yuk, yuk, yuk. Seno, seno. Ya, makasih ya. Udah meramaikan birthday aku. SS kali ya. Gaya apa ya? Aku bingung kayaknya gaya aku itu terus. Aduh, kecolok. Aduh, kecolok ke mata. Lucu. Oh iya, 21, 21. Mungkin kebalik. Tangan aku keriting no, nggak lurus. Oke, makasih ya semuanya buat showroom aku. Besok sih showroom lagi. Oke, ntar lihat jamnya, aku cocokin dulu. Takutnya bentrok. Oke, makasih semuanya. Sampai jumpa. Bye bye, bye bye. Dadah. Bye bye, bye bye, bye. Wow, 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 wow. Bye. Oh ya, simi simi. Oh ya, simi simi love kuning. Bye. Bye bye bye. Dadah dadah 2 jam. Dadah dadah dadah. Oh ya, simi simi. Oh iya, sempat baca tuh kemarin di face. Katanya siapa ya, member udah jarang ada Oya Sumi Sumi gitu. Padahal ada Oya Sumi Sumi. Sedih. Tak terlihat. Oya Sumi Sumi. Oya Sumi Sumi. Ayo sini sini. Nggak kelar kelar dulu. Oke, nanti didengerin ya podcastnya. Maaf tadi belum sempet dengerin. Makasih hadiahnya podcast. Aku jadi pengen bikin podcast juga deh. Pengen banget. Banyak pengennya emang Feby dah. Dadah. Dadah dadah 365 hari. Dadah. Yuk 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 dadah yuk. 3 5 3 2 1 close the door. Bye bye. Assalamualaikum.